7 skandal teraneh musisi terkenal dunia. Seperti juga banyak bagian kehidupan lain, musik pun mempunyai sejarahnya sendiri. Dari sejarah tersebut, lahirlah berbagai mitos yang diceritakan dari mulut ke mulut. Mungkin sebagian memang benar. Tak sedikit orang yang mengklaim mengetahui kebenarannya, bahkan menjadi saksi mata untuk mitos yang menetas dari sebuah konser misalnya. Namun siapa yang tahu? Bisa saja semua itu hanya trik tipuan seperti rahasia pesulap. Atau mungkin memang benar. Lida Jean Simmons. Satu-satunya Lida yang populer dan dikenal di seluruh dunia pastilah Lida gitaris band Rock and Roll Kiss, Jean Simmons. Menurut mitos, lidah ekstra panjang itu sambungan dari lidah sapi. Kembaran Elvis Presley. Di era keemasan sang raja rock and roll, kerap diadakan kontes mirip Elvis Presley, di mana para peserta berlomba berdandan agar terlihat semirip mungkin dengan Elvis. Menurut mitos, pada suatu kontes, Elvis Presley sungguhan mengikuti salah satunya dan hanya berhasil mendapatkan juara 3. Jenis kelamin Lady Gaga. Karena Lady Gaga tak pernah segan menyuarakan dukungannya terhadap kaum sejenis atau LGBT, dia disebut rela menjalani operasi untuk memiliki 2 kelamin sekaligus. Istilah kerennya hermaphrodit. Tulang Marilyn Manson. Berbeda kondisinya dengan hari ini, di awal kemunculannya, Marilyn Manson menuai sensasi karena dandanannya dianggap aneh. Disebutnya, Marilyn menjalani operasi untuk mengangkat tulang iganya dengan tujuan memudahkan memuaskan dirinya sendiri dalam hal seks. Kelelawar Ozzy Osbourne. Benarkah Ozzy menggigit leher seekor kelelawar dalam salah satu show-nya yang kemudian menjadi legenda? Ozzy sendiri menyangkalnya, menyebutkan kelelawar tersebut hanya boneka. Apakah boneka bisa mengeluarkan darah sedemikian rupa? Tupac Shakur masih hidup. Demikian teori yang diungkapkan seorang sumber dekat kepolisian. Menurutnya, Tupac hanya memasukkan kematian karena dikejar geng berbahaya. Dan lebih parah, dikejar Illuminati. Bahkan sumber yang sama menyebutkan sejumlah teori seperti jangka waktu 7 hari dari syuting klip terakhir sampai ke hari penembakan Tupac. Katanya sang rapper kini memakai nama Machiavelli. The Beatles di Buckingham Palace. Mitos beredar mengatakan keempat personel The Beatles pernah merokok ganja bersama-sama dalam sebuah kamar mandi ketika mereka diundang mengunjungi istana keluarga Inggris Buckingham untuk menerima penghargaan Member of the British Empire. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.